Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bikin videonya super pendek karena aku cuma mau bikin sambal, teman-teman. Ini sambal bawang ala aku. Nah, caranya begini, teman-teman. Masukin kaldu ayam di dalam cobek, kemudian cabai rawit sesuka kamu, kemudian tambahin terasi dikit aja, teman-teman. Kemudian ditumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk atau ulek-ulek-ulek-ulek sampai remuk, sampai hancur. So, kemudian masukkan bawang merahnya, diulek-ulek-ulek-ulek lagi, tambahkan juga tomatnya, dipencet-pencet-pencet sampai remuk redam seperti remuknya hatiku ditinggal kamu. Oke. Kemudian tambahin juga jeruk nipis, teman-teman, biar tambah perih. So, ditumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk lagi, tambahin juga garam. Makin pedih aja ini hati. Oke, teman-teman, setelah itu ditumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk lagi. Kemudian siram pakai air panas. Bukan. Pakai minyak panas, teman-teman. Aduh, makin meleleh. Makin sakit, makin pedih. Lengkap sudah penderitaan. Oke. Kemudian ini udah siap untuk disajikan, teman-teman. Gak usah digoreng, gak usah diapa-apain lagi. Langsung sajiin. Masukin ke mangkok kecil. Tuh lihat merahnya merekah banget kan. Enak banget ini, teman-teman. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.